sekarang sekarang kita lagi masak nih pesonya. Ini nah, peso Cina. Kalau ini pesonya peso biasa ya. Ya. Kita mau masak yang namanya buncis nih. Nah, nah caranya begini ya, guys. Tuh di sana. Jadi begini. Nih. Begini. Kita irisin. Nih. Mula-mula kita irisin. Kecil-kecil. Jadi jangan kekecilan ya. Lalu masukkan kita ini ke dalam baskom. Nanti baru kita masak. Iya. Kita lanjutin semuanya. Semuanya ini harus habis. Iya. Nah, ininya dibuang. Yang kekecilan banget tuh, Riz. Ya enggak lah. Yang kayak gitu. Oi, gelondong, oi. Biarin lah. Jangan gaji ini banget. Lebih sedikit. Nah. Yang kayak aku nih, segini nih. Nih. Tunggu. Nih, liatin. Kita potongnya segini-gini nih. Nih. Ya. Oke. Nih. Nah. Nah. Kayak gitu. Tapi jangan kepanjangan banget. Memang ini susah. Kalau kayak gini juga bisa. Tapi jangan kecil banget. Oh, kecil aja ya. Jangan ketipisan maksudnya. Dan kecil. Jangan kecil. Kecil sih boleh, tapi jangan kecil. Jangan sampai kekecilan. Kecilnya jangan sampai lebih. Oke ya, guys. Nah, ini sudah siap dimasak ya. Tapi kita tunggu aja dulu ya. Nih, tunggu ini nih. Ini udah pas ya. Ini nih, biar aku bantu. Ini udah. Udah tuh, udah banyak. Kan tadi 2 bungkus. Udah 1 bungkus. Beneran nih, udah cukup. Udah. Beneran. Kan gak dabas tadi segitu. Oke, hai guys. Oke guys, sekarang kita mau pamit dulu. Dadah.